bagus. Jalur lah luar. Yang kayak di belakang kapolres lah. Yang pura besar keluar. Satu, dua, tiga. Ya, itu berapa? Gunung bolong. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk saudarinya. Ya. Dia memberikan uang. Uang kepada saudarinya di mana? Di rumahnya, dia kembali ke rumahnya. Setelah melakukan apa namanya pencurian itu, kemudian pulang kepada apa kembali ke pemberatan ya, sesuai dengan laporan polisi nomor 192 Romawi 9 tahun 2021. Kemudian kronologisnya ya, pada saat atau hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 04.30 WIT ya, atau setengah 5 pagi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Salasa Lamudan, tepatnya di kantor HP Sinar Pare yang milik dari saudara Haji Sudirman, yang dilakukan oleh ini inisialnya JJU ya, PSK-nya. Kemudian pelaku ini berjalan dari rumahnya kemudian menuju komplek pertokoan Sarasana Muda, melihat pintu konter ini sedikit terbuka, kemudian pelaku masuk ke dalam konter kemudian menutup kembali pintu konter tersebut ya. Pada saat berada dalam konter tersebut, pelaku melihat beberapa unit handphone yang diletakkan di meja pajangan, kemudian mengambil 6 unit ya, 6 unit handphone. Ini BB-nya, ya, BB-HP-nya. BB-HP-nya yang diambil tersangka. Kemudian setelah mengambil HP tersebut, pelaku menuju ke meja kasir tempat penyimpanan uang, di mana pelaku lihat kunci yang tergantung di laci meja kasir. Tapi ini akan kita apa namanya ya, kembangkan juga ya, di sini ada kelalaian atau dan sebagainya tetap akan kita kembangkan. Kemudian membuka meja kasir tersebut dan mengambil uang yang ada di meja kasir tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam baju sweater ya, sweater warna hitam dengan motif loreng yang digunakan oleh pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku kembali ke rumahnya, kemudian memberikan HP dan sebagian uang kepada kakak pelaku, ya, pada kakak pelaku yaitu saudari EU. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar dan untuk mengambil satu tas warna hitam dengan merek Tiger dan menyimpan sebagian uang lainnya di dalam tas tersebut. Jadi tidak seluruhnya diberikan kepada kakak pelaku. Nah, kemudian dari situ laporan informasi tersebut dari anggota kita Reskrim yang mengembangkan, kemudian mencari saksi-saksi, kemudian juga melihat situasi di daerah tersebut. Bagian-bagian mana saja atau titik-titik mana saja yang kira-kira ada saksi maupun hal-hal yang bisa mengungkapkan siapa pelaku dari pencurian dengan pemberatan ini. Kerugian yang dialami ini kurang lebih 48.678.000 rupiah.
barang bukti yang disita ya dari tersangka itu 6 unit handphone tadi sudah disaksikan. Harganya masing-masing bervariasi ya, mereknya 5 unit itu Vivo, kemudian yang satu Realme. Harganya bervariasi mulai dari 200 ribu sampai dengan 6 juta harganya. Kemudian uang yang diambil dari laci kasir itu sebanyak 36 juta 100 ribu. Pasal yang dilanggar oleh tersangka ini yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3E KUHP, junto pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukumannya 7 tahun penjara, subsidiar 5 tahun penjara. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu dia jalan dari ini menuju ke itu, pintu itu sudah terbuka. Apakah dalam konter itu ada orang atau tidak? Dia terbuka kecil ya? Kecil. Berarti dia tetap mungkin ada melakukan, ada penjaganya. Itu terbuka. Berarti ya ini mungkin ya nanti bisa kita kembangkan lagi. Ada kelalaian atau tidak di sini itu. Jadi karena pelakunya yang dia melakukan tadi kan dilakukan pada saat pergi dan sebagainya. Nanti dia akan ketemu dan sebagainya, nanti tetap akan dikembangkan ke arah-arah itu. Maksud biasa menerima uang ataupun juga mungkin hanya sekali itu. Orang biasa menerima uang sekali mungkin akan heran kan gitu, uang dari mana, pasti akan bertanya. Berarti tetap akan kita kembangkan. Terkait dengan uang, ya. Kejadian 5:30 itu berhasil diungkap itu sekitar jam 11 aja. Biasanya kemudian di dalam konter-konter itu ada CCTV, apakah diungkap dari ada CCTV-nya? Ya itu kita gunakan juga. Kita gunakan itu juga, kemudian ditambah dari saksi-saksi yang melihat. Gitu. Ada juga saksi yang melihat tersangka ini, gitu, arahnya dia ke arah Suasana Muda. Itu yang kita jadikan saksi. Dan nanti kalau saksi itu kan berkembang, ya. Berkembang sampai dengan penyidikan kita sampai ke depan. Kalau hari ini sudah diperiksa mungkin pantauan atau tidak? Mungkin ada alamat. Ini jalan Macan Tutul. Macan Tutul. Wow. Ya kabupaten Fit Pakistiknya Papak Macan Tutul. Oh, di sama ada. Oh. Malah. Berarti waktu tersangka ini bergerak ke sana melakukan pencurian. Berarti tidak lama lagi kasus ini sudah bisa cepat. Ya, kalau semuanya sudah lengkap, ya, kalau kita alat-alat bukti sudah lengkap, kemudian barang bukti juga sudah ada, tersangka ada, ya secepatnya akan kita limpahkan ke kejaksaan. Oke. Kau makan? Kebencian ke kobara? Penghasutan. Penghasutan. Yang mana? Yang tersangkanya, yang pelapornya Ibu Mona. Pelapornya Ibu Mona. Dengan kuasa hukum si Yunus Basar. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Pengumpulan keterangan-keterangan ya. Kalau mau dan. Dilelang nih, siapa mau ambil?